merayakan Paskah bersama ada di semua. Wow, luar biasa ya. Paskah itu hari kemenangan. Jadi tidak boleh ada yang sedih. Tuh, masih ada yang sedih kelihatannya tuh. Weh, baru ngapain itu kok cemberut? Nggak boleh cemberut dong. Senyumnya mana? Nah, hari kemenangan harus disambut dengan sukacita. Karena kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit di hari ketiga. Luar biasa ya. Paskah hari ini, di tahun ini, pasti membawa sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Dan pada pagi hari ini, pada hari ini, Kak Bob akan membawa adik-adik untuk bersukacita menyambut Paskah dengan puji-pujian yang luar biasa ya. Adik-adik pasti bisa mengikuti gerakannya dan adik-adik pasti bisa juga bernyanyi bersama Kak Bob karena lagunya pendek dan sangat mudah ya. Yuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yuk yang masih duduk itu, yuk bangkit berdiri. Nah. Udah ya, kita mau nyanyi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Nah, tapi pakai gerakan ya, gerakannya gini. Yesus, nah ini pada waktu Yesus disalib. Yesus disalibkan karena cintanya kepada, bisa ya Dedek? Kepadaku lagi. Yesus disalibkan karena cintanya, bisa ya Dedek? Dosa dihapuskan. Saya yuk semua ikutin, semua ikutin Kak Bob menyanyi, semua di rumah ikut melakukan gerakan. Ayo bangkit berdiri ya. 1 2 3 come on Kak Riyad. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepada dihapuskan. Nah, kasih seperti itu harus kita teladani, kita tiru ya. Kita nyanyi bersama-sama KAS ya, ya. Sudah bangkit berdiri? Ikutin gerakan hurufnya ya. K L S I H ya. Oke, siap? Yuk, Kak Rian, Kak Yuki. Kasih, kasih, kasih.
kasih itu harus sabar, tidak suka marah-marah. Yang suka marah-marah siapa? Harus dirubah seperti kasih Yesus yang sudah menebus dosa kita, ya. Oke, kita mau masuk dalam firman. Tentunya pasti firman ini membawa nilai-nilai yang baik buat kita semua. Yuk kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Bapa ku baik. Engkau buka hati kami, Engkau buka telinga kami, agar semua firman boleh masuk dalam hati kami, tertanam dan tumbuh sampai kami dewasa nanti, dan sampai kami seumur hidup kami, kami masih boleh menyimpan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dalam mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa dong. Nah, tadi gimana? Sudah nyanyi? Sudah muji Tuhan? Udah gerak juga buat Tuhan? Udah kasih yang terbaik buat Tuhan toh? Nah, sekarang kakak minta kalian duduk tenang. Sebelumnya ngambil Alkitab dulu dong. Kita kan mau dengerin firman, kita mau baca firman juga. Jadi kalian ambil Alkitab dulu ya. Udah ambil semua? Sekarang cari tempat yang paling enak untuk duduk dan membaca Alkitab. Buka Alkitabnya di Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Kakak bacakan ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges,
yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Nah, kakak mau cerita dulu nih, kenapa sih Tuhan Yesus harus ngambil 12 orang muridnya? Bisa nggak sebenarnya Tuhan Yesus melakukan semuanya sendiri? Ya, sebenarnya mungkin Tuhan Yesus bisa, tapi di sini yang pengen Tuhan Yesus kasih ke kalian, yang pengen Tuhan Yesus tunjukin, kasih contoh ke kalian, bahwa kalau dilakukan bersama-sama, sesuatu yang dilakukan bersama-sama, hasilnya akan lebih baik, lebih maksimal. Contoh, misalnya nih kalian lagi hari Minggu, hari libur atau mungkin hari Sabtu, sore-sore gitu sudah sebelum mandi gitu, terus mama sama papa punya keinginan nih, ayo kita bersih-bersih rumah nih, apalagi kalau yang di rumah nggak ada pembantu, nggak ada yang membantu mama sama papa. Kalian harus bagi tugas dong, biar rumahnya kelihatan bersih, biar rumahnya jadi bersih dan sehat. Apalagi lagi musim pandemi kayak gini. Mungkin adik yang masih kecil cuman kebagian nyapu, mungkin kalian kebagian ngepel, mungkin mama yang kebagian nyuci sama masak, nyuci piring sama masak, mungkin ayah atau papa yang kebagian nyuci baju. Kalau dikerjakan bersama-sama, selesainya bersama-sama, akan terasa ringan. Dan hasilnya juga pasti lebih baik. Itu yang mau Tuhan Yesus tunjukin. Makanya dia pilih 12 orang muridnya itu. Nah, contoh lagi nih, kalau kalian di sekolah, kadang kan bu guru minta toh, guru kalian, enggak cuma bu guru ya, mungkin ada yang pak guru. Ayo kita kerja kelompok. Apa sih gunanya kerja kelompok? Kerja kelompok itu berguna saat ada soal yang sulit mungkin. Atau sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama, kayak misalnya nih, ada kan yang percobaan membuat Gunung Merapi meletus, kayak gitu. Jadi setiap orang pasti punya bagian sendiri, tugasnya masing-masing saat mengerjakan tugas kelompok itu. Dan saat disatukan, saat tugasnya kalian disatukan jadi satu, nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik. Dan akan menghasilkan nilai yang baik juga. Makanya Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa bekerja sama itu lebih baik. Membangun kesatuan itu membuat sesuatu lebih baik. Pekerjaannya mungkin bagi kalian mustahil, mungkin bagi kalian, oh ini terlalu sulit gitu. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah. Itu contohnya. Tapi kalau di sekolah nggak boleh ya, soal ulangan sulit terus kita bekerja sama. Lah itu nggak boleh ya. Kalau yang itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya di luar ulangan, kalian ada kesulitan, boleh bekerja sama. Misalnya nih, aduh soal yang ini kok sulit ya, tapi nggak lagi ulangan loh ya. Kalian boleh nanya teman, ini caranya gimana toh, tolong aku diajarin. Nah, bisa juga minta tolong kakak di rumah, atau minta tolong mama sama papa. Yang jelas kita meniru keteladan Tuhan Yesus, bahwa dengan membangun kesatuan, dengan bekerja sama, kita itu lebih baik. Sesuatu yang dihasilkan itu lebih baik, kayak gitu. Terus, kalian bisa enggak melakukan teladannya Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Harus bisa ya. Jadi jangan, misalnya nih adik minta tolong, kak aku enggak bisa nih, soal yang ini kayaknya terlalu sulit buat aku. Kalian bisa, kalian harus ngajarin adiknya ya. Jangan, ah enggak mau, ah kan bukan tugasku. Ini kan bukan tugasku, aku nggak mau gitu. Kalian harus tolong ya. Atau misalnya nih, adik harusnya nyapu lantai. Ada bagian yang sulit mungkin di belakang sofa, adik kesulitan. Kalian bisa bantu ya. Jangan, ah itu kan bukan bagianku, aku nggak mau ngerjain itu gitu. Begitu juga misal nih, mama lagi masak. Kebetulan piringnya numpuk, piring kotornya numpuk. Kalau kalian merasa bisa, bantu mama. Seperti itu ya. Jadi, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus menurut teladan Tuhan Yesus. Seperti Yesus membangun kesehatian dengan 12 muridnya, maukah adik-adik juga membangun kesatuan dalam keluarga, saling membantu antara membantu mama, membantu papa, membantu adik, kakak gitu. Sehingga dapat mewujudkan sinergi satu sama lain,
sehingga tercapai damai sejahtera di dalam keluarga. Begitu adik-adik. Cerita kakak sampai di sini dulu ya. Kita mau berdoa firman. Sikap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat teladan yang Kau berikan Bapa, bahwa kami harus sehati dalam keluarga kami, memiliki kesatuan Bapa, sehingga apa yang Tuhan ajarkan, keteladanan yang Tuhan ajarkan, bisa kami lakukan Bapa, sehingga kami bisa saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain, sehingga kesatuan dalam keluarga kami, kesehatan dalam keluarga kami terwujud, sehingga damai sejahtera ada di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa buat teladanmu. Sekarang kami mau berdoa seperti doa yang diajarkan olehmu. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.